Saya telah diberikan satu topik yang bagi saya memerlukan penjelasan supaya tidak ada salah faham di situ. Walaupun topiknya adalah tentang tanggapan dan juga persepsi masyarakat Cina tentang Islam, tetapi topik ini boleh membawa kita jauh kerana ianya juga boleh menyebabkan jikalau tidak dibawa dengan hati-hati dan jikalau pemahamannya disalahfahami, maka risaunya kita akan jadi benci kepada mereka. Tetapi pada waktu yang sama, jikalau tidak dibawa dengan berhati-hati, maka dia akan menyebabkan kita ini terlalu berlembut. Sehingga ada istilah kita kata bertolak ansur, tetapi bukannya bertolak ansur tetapi ditolak beransur-ansur. Ada istilah lemah lembut, tetapi dia begitu lembut sehingga nampak lemah. Maka kita tak nak kedua-dua ekstrem itu. Dan kalau nak ikutkan, Bro Lim juga merupakan guru saya. Dan dalam pengalaman dakwah saya yang tak seberapa, lebih kurang dalam 11 tahun, walaupun saya telah memeluk Islam 17 tahun yang lepas, satu perkara yang saya dapati adalah ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu bangsa ataupun budaya, ianya akan membantu serba sedikit. Tetapi itu bukan satu-satunya ilmu yang kita perlukan. Kerana saya dapati ada ilmu yang jauh lebih penting untuk kita kuasai. Dan di sini saya akan berikan contoh. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar, Uthman, Ali, mereka ini adalah orang Arab, betul? Tetapi pada waktu yang sama, Abu Lahab, Abu Jahal juga orang Arab. Kenapa ada yang terima Islam? Kenapa ada yang tak terima Islam? Maka di situ, apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Di hadapan saya ada Melayu. Adakah semua Melayu sama? Adakah semua India sama? Maksudnya, jikalau Melayu tak semua sama, jikalau India tak semua sama, maka ini juga bermaksud tak semua Cina sama. Jangan kata daripada klan-klan yang lain. Oh, dia Hakka, dia Hokkien, dia Cantonese. Maka di situ lain. Bukan itu saja. Kadangkala dalam satu keluarga itu sendiri, datangnya daripada mak bapak yang sama, juga ada orang yang berbeza. Karakter yang berbeza, keperluan yang berbeza, cara berfikir yang berbeza. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya akan kongsikan bukannya one size fit all. Tidak. Tetapi cuma untuk memberikan kita satu pemahaman tentang apakah tanggapan dan persepsi mereka terhadap Islam itu sendiri. Dan majoriti daripada apa yang saya akan sebutkan pada hari ini bukan secara saya rasa, pengalaman. Ya, pengalaman akan dimasukkan, tetapi saya akan masukkan sumber. Sumber induk saya adalah daripada Profesor Dr. Osman Chua, bekas pensyarah di UIA. Saya percaya Datuk Haji Nakai kenal juga. Dalam bukunya Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia. Berapa ramai yang pernah baca buku ni? Tak pernah. Now, saya bila dalam dakwah, kami di MRM, kami memperkenalkan apa yang disebut sebagai DDD, iaitu Data Driven Dakwah. Maksudnya, dakwah kita adalah ditunjangi dengan data, bukan ditunjangi dengan sangkaan. Saya rasa, saya Cina, saya tahulah Cina, not necessary. Kadang-kadang Melayu lebih faham Cina, kadang-kadang India lebih faham Cina. Okay? Jadi dalam ni, Profesor Dr. Osman Chua telah membuat satu kajian yang sangat cantik tentang apakah rintangan dan cabaran tentang persepsi dan tanggapan masyarakat Cina terhadap Islam. Dan sudah tentu, bagi orang yang mungkin skeptikal dengan Cina Muslim, dia akan kata, dia sudah masuk Islam lah, Lip Huan Liao. Jadi setelah dia masuk Islam, mestilah dia cakap benda-benda buruk pasal orang lain. Okay. Kalau mereka tak terima, saya ada buku yang kedua. Buku yang kedua ini ditulis sebagai respon kepada buku daripada Tun Dr. Mahathir, iaitu Tun telah menulis sebuah buku, The Malay Dilemma. Maka, ingat saja ke Melayu ni ada dilema, Cina tak ada. Maka, seorang rakyat Malaysia yang telah berhijrah ke Hong Kong yang bernama Yi Lin Ching telah menulis sebuah buku bertajuk The Chinese Dilemma. Dan yang menulis kata pengantar untuk buku ini adalah tidak lain tidak bukan penulis The Malay Dilemma. Setakat ini Ustaz Amran belum lagi ada Indian Dilemma. Harap Ustaz boleh kemukakan cadangan itu insyaAllah. Dan dalam ini, dia adalah seorang yang bukan Islam. Dan banyak perkara yang dia tulis di sini
mungkin ada orang akan menafikan, tetapi dia menulis dari kacamata sebagai seorang Cina yang bukan Islam. Dia menulis dari skala yang luas, dari sudut politiknya, dari sudut sosiologinya, dari sudut Islamnya, agamanya, budayanya dan sebagainya, dan bagaimana masyarakat Cina melihat diri mereka berbanding dengan penduduk-penduduk lain yang ada di Malaysia. Maka apa yang saya akan kongsikan ini adalah berpandukan kepada data, kepada fakta, bukan sekadar autah. Dan ini akan membantu kita insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Saya kongsikan lebih kurang 7 data daripada buku ini dulu tentang satu kajian yang didapati dalam buku ini, muka surat 61 hingga 69, di mana Profesor Dr. Osman Chua dia buat kajian kepada masyarakat belum Muslim. Dan saya sangat suka bila Datuk sebut masyarakat dakwah kepada masyarakat belum Islam. Masya Allah, cantik. Saya suka panggil mereka belum Muslim ataupun belum Islam. Walaupun ada yang kurang selesa, sehingga ada yang kata, suka hati awak je panggil kita orang belum Muslim. Sukakah kalau saya panggil awak belum murtad? Saya kata, suka hati awak lah. Sukakah awak kalau saya panggil awak belum Kristian? Suka hati awak lah. Sebagaimana kita tahu daripada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika itu Yahudi datang kepada Nabi SAW dan memberikan Assalamualaikum, celaka kepada kamu. Maka Nabi jawab, Waalaikum. Kemudian Aisyah dia rasa geram. Maka Aisyah jawab, celaka kepadamu, celaka kepadamu. Macam tadi Datuk sebutlah, emosi perempuan lain sikit kan. Jadi dia kata celaka kepadamu. Maka Nabi SAW beritahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidak perlu. Tidak ada pada sesuatu kelembutan melainkan dia mendatangkan kecantikan. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang dia ucap? Dia ucap celaka kepadamu. Dia bukan ucap Assalamualaikum. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, engkau tak dengar ke apa aku balas? Aku jawab, Waalaikum, sama juga kepada engkau. Kerana sesungguhnya doa orang kafir tidak akan dikabulkan oleh Allah, tetapi doa kita yang beriman akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau mereka nak panggil saya belum Kristian, belum murtad, belum apa dan sekalipun, tidak ada efek kepada saya. Tetapi doa saya sebagai belum Muslim kepada mereka, saya harap Allah kabulkan, mereka bakal Muslim. Dia adalah satu paradoks, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kata, oh you jangan panggil saya belum Muslim, panggil saya non-Muslim. Tapi masalahnya non-Muslim tak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran hanya kafir je. Kita panggil kafir, dia pun marah. So, apa yang dia nak sebenarnya? Betul? Dia nak, you kena ikut Quran. Betul? Kalau ikut Quran, kena panggil you kafir. Dalam Islam ni, 3 kategori dia. Surah Al-Baqarah 1, ayat pertama hingga 20. Mukmin, orang yang beriman, orang kafir, dengan munafik. You choose one. Package. Jadi, tuan-tuan dan puan, tanpa buang masa, kita pergi kepada apa yang dia dapat dalam kajian dia. Persepsi masyarakat Cina terhadap Islam. Pertama adalah, 82% daripada responden menafikan Islam merupakan cara hidup yang lengkap. Kedua, 88% mengatakan mereka tidak tahu apa itu rukun Islam. 84% mengatakan mereka tidak tahu tentang rukun iman. 61% menafikan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah. Kemudian, 72% mengatakan bahawa Islam adalah seperti agama lain. Biasa kita dengar semua agama sama saja daripada mereka, ya. Kemudian 80% mengatakan Islam merupakan agama yang ketinggalan zaman, mundur, outdated. Dan yang terakhir, ini sangat penting, iaitu 90% mengatakan mereka ada kawan yang beragama Islam, tetapi tidak ada seorang pun kawan mereka yang beragama Islam ini datang berkongsikan Islam kepada mereka. Maksudnya kalau mereka ada 10 kawan Muslim, 9 tak pernah berdakwah. Begitulah nisbah dia. Dan juga mungkin lebih selamat kalau saya kata, begitu jugalah nisbah kita dalam berdakwah. Iaitu majoriti orang Islam kita, bila sebut perkataan dakwah, mereka rasa itu adalah satu perkataan yang sangat janggal. Satu perkataan yang hanya eksklusif untuk perkem, untuk jawi, untuk majlis agama, untuk yang kerja NGO, untuk yang belajar agama di Universiti Islam. Itu je. Tetapi mereka tidak nampak dakwah itu pada mereka. Maka tuan-tuan dan puan, apa yang kita dapat daripada statistik ini? Statistik ini jelas menunjukkan cara mereka melihat Islam seperti agama lain. Dan di situ belum lagi kepada persepsi. Kenapa orang Islam masih belum Islam? Itu fakta dia. Fakta dia adalah mereka tak tahu banyak tentang Islam.
Dan kerana mereka tidak tahu banyak tentang Islam, maka sebab itulah mereka kekal sebagai belum Islam. Dia simple sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Cara kita nak berfikir ni, sebenarnya ada yang boleh kompleks, ada yang sangat susah. Tetapi sebenarnya, dalam hidup kita, banyak benda ni Allah mudahkan dengan sama ada kamu ni lelaki ataupun perempuan. Dia tak boleh jawab, kamu lelaki ke perempuan? Saya tak pastilah, tuan. Itu masalah. Dan itu kekeliruan yang sedang ditimbulkan di sebelah barat. Ya? Saya tak pasti. Saya non-binary. Tak ada jantina. Mana mungkin tak ada jantina? Tak ada. Senang je. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana mereka ni masih belum Islam, ini bermaksud mesti ada salah satu dua-dua ni. Mesti ada sesuatu yang mereka tak suka atau tak faham ataupun benci pada Islam. Pertama. Ataupun kedua, mereka tak cukup ilmu untuk memahami Islam, untuk memeluk Islam. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Saya nampak di sini ramai mu'alaf. Betul? Apa yang menyebabkan anda memeluk Islam? Sebelum anda memeluk Islam, kenapa anda tidak memeluk Islam lebih awal? Jangan bagi kepada saya, ah, bro, waktu itu saya belum dapat hidayah. Itu one part. Tetapi hidayah bukan itu je. Hidayah itu juga adalah accumulations. Dia adalah pengumpulan segala informasi dan pengalaman yang akhirnya menyebabkan dia mendapat hidayah. Kita kata akad nikahnya seminit. Tetapi untuk akad nikah seminit, dia mesti ada proses merisik, mengenalan dan sebagainya. Itu proses dia. Nah, tanya kepada diri anda sebagai seorang mu'alaf. Sebelum anda memeluk Islam, kenapa anda tidak memeluk Islam lebih awal? Adakah anda ada salah faham tentang Islam? Confirm. Adakah anda tidak tahu tentang Islam? Ada. Dan sebab itu, anda tidak masuk Islam. Tetapi pemikiran anda itu telah berubah setelah mungkin kerana cinta, maka mula kena hati budi orang Melayu, orang Islam dan sebagainya. Dan baru itu mungkin, waktu itulah first time anda betul-betul berinteraksi secara serius, secara peribadi dengan seorang Muslim yang mengamalkan Islam, yang anda nampak, wow, ini Melayu lain. Sebab Melayu ataupun Islam yang saya kenal, jahatlah, malaslah. Tapi saya tengok ni Melayu okey. Ini Melayu baik. Ini Melayu sopan santun. Maka persepsi kita berubah. Suka ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, pandangan kita terhadap sekelompok yang lain kebiasaannya datang daripada apa yang kita dengar, apa yang kita pandang, tetapi majoritinya datang daripada pengalaman kita berinteraksi dengan mereka. Betul ke tidak? Itulah cara dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu fakta mereka yang tidak tahu tentang Islam. Tetapi bagi masyarakat Cina, kalau ikut Yi Ling Ching, lebih sensitif. Dan saya bukanlah orang yang melarikan diri daripada isu-isu sensitif. I will call a spade as a spade. Apa yang disebut dalam buku, itu yang perlu kita sebutkan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kerana selama ini kita cuba lari daripada confront the reality, maka menyebabkan dakwah kita macam nak pergi tak pergi, nak pergi tak nak pergi. Sebenarnya kau nak tekan minyak tak nak tekan minyak. Sambil kau tekan minyak, kau tekan brek. Kalau kau tak tekan brek, kau tarik handbrek. So sebenarnya pergi tak pergi, pergi tak pergi. Itu masalah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini penting untuk kita memahami mindset orang Cina. Apa yang disebut oleh Yi Lin Xing dan dia letakkan dalam ni. Dan sangat sensitif. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, disclaimer, memahami bahawa ini adalah dari sudut dia sebagai seorang yang bukan Muslim. Dia menulis tentang sosiopolitik, tentang sosiologi, tentang cara pandang seorang Cina. Ada perkara yang kadang-kala Cina pun tak tahu. Dan ada kalanya Cina pun akan menafikan. Dan mungkin akan ada kalanya Cina akan mengatakan saya rasis. Saya pun tak tahu macam mana seorang Cina boleh rasis pada Cina yang lain. Tuan-tuan perempuan faham tak perkataan rasis? Rasis adalah secara literalnya bermaksud merasa bangsa dia lebih hebat daripada bangsa yang lain. Masalahnya tuan-tuan perempuan, saya bangsa Cina. Saya sedang bercakap tentang apa? Cina ke Melayu ke India? Saya cakap tentang Cina kan? Macam mana saya sebagai Cina boleh bersikap rasis pada Cina? Cuba terangkan. Sebenarnya perkataan tu tak wujud pun. Apabila seorang Cina berkata tentang Cina, tak wujud. Apabila seorang Melayu sedang bercakap tentang Melayu, dia tak wujud perkataan rasis apabila berkata menegur tentang orang Melayu. Sama juga orang India bercakap tentang orang India. Tuan-tuan perempuan, apa yang ditulis oleh Yi Lin Xing? Yi Lin Xing dalam bukunya mengatakan masyarakat Cina ni, dia ada satu mindset, iaitu dia merasa lebih unggul berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Masyarakat Cina, dia mempunyai satu mindset, dia lebih unggul, lebih superior daripada bangsa lain. Kenapa begitu?
Kerana kerap kali mereka diberitahu bahawa masyarakat Cina ini ada sejarah 5,000 tahun. Melayu berapa tahun? Now, ini comparison. Kami ada tamadun 5,000 tahun. Kenapa saya nak pergi kepada satu tamadun yang kurang daripada kami? Apakah tamadun yang Melayu telah ada? Apakah tamadun yang Arab telah ada? Apakah tamadun yang India telah ada? Semangat asobiah dia tu tinggi. Okey? Dan merasakan kerana, tengoklah, kami bina tembok besar China. Setiap kali saya sebutkan tentang Chinese mindset ini, saya juga akan kongsikan cara kita boleh mematahkan ataupun meneutralkan hujah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut masyarakat China ni, saya sedang fokus kepada masyarakat China di Malaysia. Saya bukan cerita tentang masyarakat China di Hong Kong, ataupun di Macau, ataupun di Taiwan, ataupun di China. Kerana mindset mereka berbeza. Kalau di Malaysia, berdakwah kepada masyarakat China, majoritinya soalannya bermula dengan soalan politik. Kenapa PAS cakap macam ni? Kenapa UMNO cakap macam ni? Kenapa PKR cakap macam ni? Kenapa Amanah cakap macam ni? Benda yang sama, semuanya berbeza. Mereka akan ada banyak isu-isu politik. Tetapi kalau pergi ke negara Hong Kong, saya dah banyak kali pergi ke sana, ada hubungan yang sangat rapat dengan Islamic Union of Hong Kong, soalan mereka lain. Mereka boleh masuk ke dalam masjid dan kemudian boleh tanya soalan terus. Dan tuan-tuan puan-puan tahu tak? Untuk setiap polis ataupun penjawat awam di Hong Kong, kerajaan Hong Kong mewajibkan mereka menghadiri kursus Islam 101 di masjid untuk memahami Islam. Dan untuk setiap majikan yang akan mengambil pekerja, pembantu, maid mereka dari Indonesia, wajib untuk majikan itu datang ke masjid untuk menghadiri kursus 101, dan dengan sijil itulah baru mereka boleh mohon untuk ambil maid Islam. Sebab di situ, maid itu tak akan dibenarkan dan tak boleh dipaksa untuk buat kerja-kerja yang haram bagi agama dia. Maka berbeza. Kita di Malaysia tak ada. Walaupun kita majoriti Muslim, tapi kita tak ada sistem tu. Di sana dia ada sistem itu. Sebab itu dia sangat-sangat lain. Saya bercerita tentang mindset yang sangat lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat China bercerita tentang kami ada sejarah 5,000 tahun. Very good. Tetapi kita juga perlu fahamkan kepada mereka, kita tanya kepada mereka, betul ada zaman kegemilangan di dalam sejarah China selama 5,000 tahun, tetapi setuju tak dalam sejarah 5,000 tahun bertukarnya banyak dinasti di negara China juga kerana berlaku banyaknya pengkhianatan, pembunuhan sesama China. Itu adalah fakta yang tak boleh dinafikan. Bagaimana Maharaja Tang Ming Huang, dia membunuh anaknya sendiri untuk berkahwin dengan menantu perempuannya, iaitu Yang Kui Fei. Semua itu ada tercatat dalam sejarah. Kita tak nafikan. Tetapi kita juga boleh memberitahu kepada mereka, apa yang berlaku di China 5,000 tahun, you have nothing to do. You tak ada contribution di situ. You tak ada sumbangan di situ. Dan kebiasaannya mereka akan kata, kita kena ikut agama nenek moyang. Wah bagus, ikut nenek moyang. Jadi kita kata, sejarah China ada 5,000 tahun. Tetapi sejarah tamadun manusia itu berpuluh ribu tahun. Kalau nak ikut moyang, kenapa ikut moyang sampai 5,000 tahun? Tak ikut moyang yang pertama. Dan kita nak bawa mereka kepada Nabi Adam AS. Kita nak membuka minda mereka. Kita nak bagi mereka faham. Jadi perasaan unggul itu ada pada mereka. Memandang rendah. Sebab itu, ada satu lagi buku. Ia adalah kajian tentang Chinese in Malaysia. Yang di mana dia mengatakan, sisi pandangan masyarakat China terhadap orang China yang masuk Islam ni, dia berbeza. Kalau orang China masuk Kristian, tentangannya tak banyak. Tetapi kalau China masuk Islam, tahu tak apa nama yang diberikan kepada China yang masuk Islam? Lip Huan, masuk Melayu. Satu lagi, dia jadi babi. Babi. Sebab itu, anak kepada China Muslim akan dipanggil sebagai anak babi. Now, kenapa ada mindset begitu? Sebab masyarakat Islam tak makan babi. Tetapi kenapa babi dinisbahkan kepada China yang masuk Islam? Jadi kita nampak racistnya ada di situ. Dan saya ready untuk backup. Sebab saya siarkan secara live, maka sudah tentu akan ada mungkin yang akan ambil peluang untuk kenakan saya dan sebagainya. Saya tak ada masalah. Sebab itu saya berani bercakap apa sahaja yang saya nak cakap, kerana saya ada data dan saya ada bukti apa yang saya cakap. Sebab kalau berdakwah ni tuan-tuan dan puan, kita bercakap apa yang kita suka dengar je, end up kita tak berdakwah sebenarnya. Dan dalam sistem dakwah kami, saya suka menerapkan konsep dakwah yang di mana, pertama, mengurangkan salah faham. Kedua, meningkatkan kefahaman mereka tentang Islam. Ketiga, yang jarang kita akan buat, yang jarang kita berani buat.
iaitu saya akan pastikan mad'u, prospek dakwah saya, merasa kurang selesa dengan kemaksiatan, dengan kekufuran dia. Maksudnya selepas bercakap dengan saya, sama juga bila saya berceramah dengan tuan-tuan perempuan, saya nak mendatangkan ketidakselesaan kepada tuan-tuan perempuan dengan tidak terus berdakwah. Saya akan mendatangkan ketidakselesaan kepada tuan-tuan perempuan dengan merasa bersalah, dengan merasa geram. Kenapa aku tak buat lebih? Kenapa aku tak faham lebih? Saya tak boleh bercakap benda yang, itu aku baik, itu aku buat. Akhirnya, ini satu lagi seminar yang kita akan hadiri dan tak ada perubahan. Sama juga kepada dakwah. Bila kita jumpa semua orang, tak apa, Tuhan sayang awak, Tuhan maafkan awak. Maka akhirnya orang tu tak akan rasa bersalah. Dia akan terus bergelumang dalam dosa. Sedangkan konsep dakwah dalam Islam adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dalam Islam ada konsep targhib dan tarhib, iaitu memberikan galakan, memberikan berita gembira dan mendatangkan ancaman. Kalau setakat berita gembira, tak ada ancaman, dia tak takut ancaman. Bayangkan satu syarikat, dia hanya ada kenaikan gaji dan kenaikan pangkat tapi tak ada pemecatan. Siapa nak datang awal office? Siapa nak buat kerja? Tetapi di situ di mana ada kenaikan pangkat dan kenaikan gaji, tetapi pada waktu yang sama, orang yang tak perform, dia bukan sekadar tak dapat naik gaji, tak dapat naik pangkat, tetapi dia ada kemungkinan dipecat, dia mungkin akan lebih perform kerana takut dipecat, bukan kerana dapat naik pangkat. Boleh faham maksud saya? Ini semua adalah dalam konsep psikologi tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Pertama, merasa diri superior. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita sebagai Muslim, tak ada nothing to be proud of tentang bangsa kita. Saya banyak berinteraksi, orang yang gunting rambut saya ni Cina, non-Muslim. Jadi mereka kadang-kadang cakap tentang bangsa dan sebagainya. Saya pernah berjumpa dengan orang India yang datang dengan saya, bagi tahu saya tentang bangsa India hebat dan sebagainya. Saya kata, soalan saya satu je. Saya kata kepada dia, "Sir, what you have to do with your race? Did you choose your race?" Saya tanya kepada dia. Soalan simple kan? Did you choose your race? Adakah kamu memilih siapa mak bapak kamu? Apa bangsa kamu? Apa jenis darah kamu? Kamu pilih? Dia kata no. So why you are being proud of something that you have no choice? You boleh berbangga jikalau kamu berusaha untuk jadi hebat. Itu lain cerita. Tapi setakat bangsa, warna kulit pun bukan kamu pilih. Jenis darah pun bukan kamu pilih. Jadi apa yang nak dibanggakan? Tujuannya tuan-tuan dan puan-puan adalah demi menetralkan mindset mereka. Selagi mana tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana bangsa yang kita berdakwah, dia ada semangat asobiah ini, dia susah nak masuk Islam. Susah nak masuk Islam. Saya boleh kata, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ramai Cina Muslim. Sebab tu saya address Cina Muslim. India Muslim pun saya nampak, ada Mira, kan? Selepas masuk Islam, bila selalu berasimilasasi dengan orang Melayu, orang Islam di masjid, jikalau kamu masih ada sisa-sisa jahiliah, asobia, Cina lebih bagus daripada Melayu, maksudnya penghayatan Islam tu dia tak kuat. Tetapi setelah masuk Islam, kita akan menganggap yang Melayu tu saudara kita. Kita tak anggap-anggap, tu bangsa lain. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Abu Jahal bagi tahu kepada Abu Talib ketika Nabi SAW mengajak Abu Talib untuk masuk Islam? Ketika Abu Talib sedang nazak, Abu Jahal berkata dengan Abu Talib, "Ya Abu Talib, apakah engkau mahu meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib lalu masuk ke dalam agama anak saudara engkau? Apakah engkau mahu orang kata begitu, ya Abu Talib?" Dia menggunakan sentimen apa? Asobiah dia. Al-Walid ibn Mughirah, ketika Nabi SAW sedang bersama dengan para sahabat daripada kalangan yang hamba-hamba seperti Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Mas'ud, orang yang tak ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, bukannya bangsawan. Al-Walid ibn Mughirah kata, "Boleh tak engkau buat halaqah-halaqah yang berbeza untuk golongan bangsawan?" Dia masih ada semangat tu. Dia masih merasa ada kasta di situ. Islam tak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita dapat pecahkan this mindset, selagi itu sebutlah pasal Islam apa pun, dia akan kembali kepada poin yang pertama, iaitu tapi kita tamadun lebih besar, tamadun lebih hebat. Apa yang tamadun Melayu ada? Kena pecahkan yang ini. Tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Kalau tak dipecahkan minda ini, tuan-tuan dan puan-puan, susah kita nak masuk dalam hati dia. Itu mindset Cina. Kedua, mereka tidak mahu kelihatan seperti seorang pengkhianat bangsa. Dia pelik tau, khususnya di Malaysia. Benda ni dia sangat eksklusif kepada Islam saja. Kita kata dekat KL, dekat Selangor kan, cuba makan guna tangan dia, cuba pakai kain pelikat, cuba pakai songkok zaman 90-an. Apa yang akan berlaku? Confirm, mak bapak akan terus tegur. "Apsal, mau masuk Melayu kah? Betul kah?
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mindset begini tak ada di Kelantan dengan Terengganu. Mindset begini hanya ada di tempat-tempat bandar-bandar besar macam ni. Di Kelantan dengan Terengganu, selamba je mereka pakaikan pelikat, mereka pakai singlet pagoda, mereka pergi dekat kedai makan, lepas tu ambil tempoyak, ambil budu, lepas tu duduk bersila atas bangku makan guna tangan. Anak beranak boleh duduk melepak macam tu. Pemandangan begini biasa tak kita nampak dekat KL dengan Selangor? Confirm kalau kita nampak tu dari Kelantan dengan Terengganu. Confirm. Now, kenapa di Kelantan dengan Terengganu tak ada masalah? Kerana asimilisasinya kuat. Mereka tak anggap itu pengkhianatan, tapi mereka rasa itu suatu penghormatan dapat berasimilisasi. Mereka ada rasa penghormatan. Tetapi di sini, makannya dengan tangan. Oh, kenapa? Hah? Mau masuk Melayu ke? Pakaikan pelikat. Kenapa? Suruh potong ke? Pakai songkok. Mereka tak nampak songkok itu lebih dari itu. Mereka tak nampak songkok itu juga sebagai satu pakaian kebangsaan kita. Mereka tak nampak pakai baju Melayu. Sebab itu sangat jarang akan nampak orang Cina pakai baju Melayu. Jangan kata pakai baju Melayu. Nak pakai baju Cina pun susah. Serius. Berapa kerap tuan-tuan dan puan-puan, bukan tahun baru Cina, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak masyarakat Cina yang bukan Islam ni memakai pakai samfu. Jarang kan? Jarang. Kadang-kadang kami yang lepas masuk Islam lagi Cina daripada Cina. Sebab mula pakai, mula menghayati yang itu. Jadi mereka tak nak dikenali sebagai pengkhianat sebab mereka takut pengkhianatan. Oh, you pengkhianat bangsa. Sebenarnya pengkhianatan bangsa ni jauh lebih teruk kerana kalau di negara Cina, mereka yang disebut sebagai pengkhianat bangsa ini juga dipanggil sebagai anjing. Gelarannya tak berapa elok. Tengok ah, babi, anjing. Okey. Pengkhianat bangsa ini dulu dinisbahkan kepada orang Cina yang di China yang membantu Jepun. Pengkhianat bangsa. Dia macam juga kalau dalam bangsa Melayu kan, yang membantu British dan sebagainya, juga dikenali sebagai pengkhianat bangsa. Adakah itu sesuatu yang sangat elok? Tak. Bukan sahaja dia kena, tetapi turun-temurun dia juga. Oh, inilah keturunan pengkhianat bangsa. Tak ramai yang sanggup menghadapinya. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada seorang ni memeluk Islam, kita tidak seharusnya melihat dia dari sudut, oh, Alhamdulillah, dia memeluk Islam. Tetapi tuan-tuan puan-puan juga kena melihat keberanian dia berhadapan dengan bangsa-bangsa dia yang akan memberikan pelbagai gelaran kepada dia. Dan di situ, support kita perlu ada pada mereka. Lagi, apa mindset mereka? Bagi mereka, masyarakat Cina umum, agama bukanlah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. It's not the most important thing. Dan ada kalanya mereka akan mengubah agama demi menyesuaikan dengan kehidupan mereka. Bukannya agama yang diikuti, tetapi agama yang kena mengikuti mereka. Saya bagi contoh. Masyarakat Cina secara umum minum arak tak? Kalau kita kata sebelum kedatangan Buddhism dan sebagainya ke negara China, kita mungkin faham. Tetapi setelah kedatangan Buddhism, dan jikalau Buddhism juga tersebar di negara China, dan majoriti orang Malaysia Cina ni mengatakan dia beragama Buddhism, tetapi dalam agama Buddhism, dia ada basic, five precept, lima Pancasila. Tak boleh membunuh, tak boleh menipu, tak boleh berbohong, tak boleh berzina, tak boleh ketagih, dan tak boleh meminum arak. Jikalau mereka ikut yang ini, mereka sepatutnya tak boleh minum arak. Sebab itu, Master Sing Yan, seorang Sami terkenal daripada Taiwan, dalam bukunya, dia kata, a Buddhist not supposed to take even one single drop of alcohol. Kalau mereka ikut, betul? Maka kadang-kadang, mereka agama tu tak nak. Dan kalau mereka rasa agama itu menyusahkan, apa mereka akan buat? Mereka akan meninggalkan agama itu. Simple. Mereka tak nak terikat di situ. Ini akan membantu kita memahami kenapa masyarakat Cina akan merasa sangat allergic, sindir dan sarkastik kepada kita bila mana kita banyak bercerita tentang hukum hakam di media sosial. Mereka kata, "Haiya, you ni Islam ah, sikit-sikit halal, sikit-sikit haram." Contoh, saya bagi contoh. Sinju Chitbo. 3-4 minggu lepas, mereka telah petik satu laporan daripada Cosmo. Dua laporan daripada Cosmo. Laporan pertama daripada Cosmo adalah tentang Ustaz Azhar Idrus ditanya tentang hukum, dan Ustaz Azhar Idrus jawab hukum. Maka Ustaz Azhar Idrus ditanya, "Ustaz, apakah hukum seorang suami meminum susu isteri?" Soalan yang legit. Semua ni adalah kitab-kitab fiqah. Maka Ustaz Azhar menjawab. Dan selepas dijawab, Sin Chiu upload jadi berita, dan tengok dalam ruangan komen, beratus komen.
Semuanya patutlah ini orang Islam, tak ada benda lain, ingat seks je, ingat seks je. Dalam hati saya fikir, habis tu dia orang tak ingat. Habis tu dia orang bersekedudukan sebelum berkahwin tu okey je. Apa masalah dengan yang ni? Ini berkaitan dengan seorang suami dengan seorang isteri. Ini hukum hakam. Dan kenapa mereka merasa pelik dengan benda ini? Kerana dalam mereka tak tahu apa itu hukum hakam. Kerana tak ada hukum hakam. Yang ada hanya pantang larang. Tak ada hukum hakam. Pegang sana, pegang sini, tak ada hukum hakam. Yang ada pantang larang, tabu. Contoh, bila kahwin nak buat apa, bila ada orang meninggal nak buat apa. Tapi orang Islam tak pernah mempertikaikan. Di situ tuan-tuan puan-puan, kerana satu, ya, kita mungkin boleh kata sebab kitalah tak pergi berdakwah kepada mereka, jadi mereka tak faham. Betul, saya setuju. Tuan-tuan puan-puan boleh setuju dengan saya? Tetapi on another hand, bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Jikalau saya ingin menyampaikan dan saya ingin memberikan pencerahan, tetapi kamu tutup telinga, macam mana saya nak bagi pencerahan? Kamu yang memilih kejahilan. So, dia bukan one part. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita dalam berdakwah sehingga kita suka salahkan orang Islam sendiri. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, salah kita. Kita tak pergi berdakwah. Betul. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, adakah anak Nabi Nuh, dia mati dalam kekafiran, kita nak salahkan Nabi Nuh kerana tak berdakwah? Ataupun kerana anak dia enggan mendengar? Both way can be done. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah dalam kita berdakwah, jangan asyik nak salahkan orang Islam je. Saya tak setuju. Asyik nak salahkan orang Melayu, tak setuju. Kalaulah orang Melayu dah pergi cuba berbaik, cuba nak berdakwah, tetapi mereka tetap tak nak terbuka, what can you do? Paksa mereka? Bila paksa jadi isu pula. So, ditelan mati mak, di luar mati bapak. No, jangan blame ourselves. Yang penting kita dah buat yang terbaik. Khalas. Mereka kena jawab depan Allah, kita kena jawab depan Allah. Jadi mereka tak ada hukum hakam. Itu daripada Ustaz Azhar. Beberapa hari kemudian, Ustaz Azhar ditanya lagi, "Ustaz, apakah hukum membesarkan kemaluan zakar?" Maka Ustaz Azhar memberikan hukum. Dan dalam tu juga mereka cakap, ini orang Islam, ayah sikit-sikit halal, sikit-sikit haram. Itu rasuah halal kah? Kenapa tak ada orang nak cakap pasal rasuah? Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tengok tak orang Islam berbincang tentang perbezaan pendapat tentang solat lima waktu? Tak ada kan? Tahu kenapa? Sebab tak ada orang berbeza pendapat tentang lima waktu. Benda yang dah jelas haram-haram, kenapa orang Islam tak bincang tentang boleh tak makan babi? Tak, sebab benda yang dah jelas haram, rasuah jelas haram, nak bincang apa lagi? Masalahnya mereka tak faham hukum hakam kerana mereka tak ada hukum hakam. Sebab itu agama tak penting. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kaedah berdakwah dengan mereka, bukan soal hukum hakam kerana mereka tak boleh memahami. Tetapi tetapkan kepada mereka tentang tauhid, tentang akidah, kenapa Allah perlu ditaati. Sebagaimana mereka mentaati bos, kena masuk pukul 9. Pernah tak mempertikaikan bos? Bos, kenapa pukul 9? Tak 9.30? Tak 10 bos? Berani jawab? Tak. Bos, kenapa gaji mesti 25 hari bulan bos? Tak boleh ke 22? Boleh. Tapi dia bos, dia suka hati dia lah. Now, bila kita dah fahamkan mereka tentang konsep ini, mudah untuk kita masukkan. Sama juga. Dulu, mu'alaf-mu'alaf ni pakai seluar pendek, pakai singlet, free hair, betul? Kenapa lepas masuk Islam tak ada panas ke? Cakap terus lah. Lepas masuk Islam terus balut, tak panas ke? Perempuan ni, dia akan menjawab dalam keadaan berpeluh, menitiskan peluh, tak panas Ustaz. Menipu. Panas, saya pun panas. Takkan tuan-tuan perempuan tak panas? Panas. Tapi buat sebab apa? Jangan fikir, jangan kata, oh, sebab mau menjaga kehormatan. Tak. First and foremost, kita buat begitu sebab adalah ketaatan kepada Allah. Simple. Kalau polis boleh pakai pakaian uniform polis, kalau nurse boleh pakai baju nurse, kenapa mesti baju putih? Tak boleh baju pink ke? Cantik apa? Biru ke? Okey apa? Kenapa mesti putih? Kenapa tak ada orang berfikir kata, kita nak haramkan nurse punya uniform putih? Tak ada. Sebab kementerian seluruh dunia, mereka dah buat uniform begitu, maka itu uniform. Maka Tuhan telah menetapkan uniform untuk perempuan berhijab. Settle. Apa yang susah sangat? Nak faham? Mereka merasa ini janggal, tetapi mereka tak rasa benda lain janggal. Jadi dalam kaedah kita nak berdakwah kepada mereka, kita kena bawa masukkan aspek-aspek elemen keduniaan untuk bagi mereka faham. Contoh, dekat Hong Kong, ada seorang remaja dalam awal 20-an dengan ibu dia. Anak dia banyak bertanya. Antara soalan yang anak dia tanya adalah, dia tanya, saya kenalkan diri saya sebagai Mr. Wong, Wong Sin Sang. Saya tak mau sebut Firdaus. Tak, kenapa tak nak sebut Firdaus? Bukan sebab saya malu. Sebab kalau Cina ni, dia nak sebut R ni susah. Kalau sekali saya kenalkan, saya nama saya Firdaus. Saya takut dia silap tajwid, dia akan panggil, oh, Feitau, Feitau. Feitau, Feitau. Feitau tu, kalau dalam Cantonese, maksudnya adalah pisau terbang. Kalau disilap lagi, dia akan sebut, oh, Feitau, Feitau. Feitau tu kacang gemuk. Ah, tak apalah, saya sebut Wong habis cerita.
Dia tanya banyak soalan. Dalam 3-4 jam juga kami berinteraksi. Antara soalan dia tanya, Mr. Wong, macam mana Islam boleh sekufu dengan budaya Hong Kong? Contohnya dia kata dari sudut pakaian, kan? Kena pakai macam tu kan? Lepas tu, tak, kenapa tak boleh dating? Tak boleh dating sebelum kahwin? Mak dia ada. Jawapan saya simple je. Saya kata nama dia Winnie. Winnie. Of course lah saya cakap Cantonese. Takat saya nak cakap Cantonese kat sini kan? Tak ada sari kata. Saya cakap dengan dia, Winnie. Saya kata, auntie, you ada kat sini lah. You jadi saksi, okay? Winnie, you tanya mak you. Pada zaman mak you tak lama. 60-an, 70-an. Tanya dekat dia, zaman dia, perempuan pakai macam mana dekat Hong Kong? Tanya dekat mak you, zaman dia, dia ada dating-dating kah sama lima bapak? Tanya mak you. Lepas tu mak dia kata, tak ada. Saya kata, kalau you nak pergi lebih jauh, you tengok cerita-cerita China dulu, cerita-cerita dekat China dulu. Lelaki perempuan tak boleh berdua-duaan. Tak boleh berenda-rendaan. Tak boleh. Kalau berdua-duaan, mereka akan ditangkap berkhawat dan akan dimasukkan dalam reban babi, kemudian akan direndam sampai lemas. Itu hukuman khawat. Saya kata, dulu perempuan dekat China pakai macam mana? Pakai macam kita pakai hari ini ke? Spaghetti spread apa semua? Apa? Spaghetti string lah. Ha, saya tengok, siapa tak tahu. Lalu, saya kata, you tengok. Semua saya kata, pakai jubah. Jubah, tahu jubah? Panjang punya, tutup punya, modesty. Mau keluar, mesti mau tutup muka. Tak boleh bagi orang nampak. Oh. Saya kata itulah budaya Hong Kong sebenarnya. Sebab budaya Hong Kong adalah budaya Cina. Yang hari ini orang Cina dekat Hong Kong ikut bukan budaya Cina. Yang orang Cina dekat Hong Kong ikut hari ini adalah budaya Barat. Maka mak dia, betul, 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 betul. Mak ni memang pakai sopan. Anak dia pun datang masjid pakai sopan. Maksudnya, nak bagi mereka faham, bawa mereka kepada bukan orang Islam yang susah. You orang yang tak ada prinsip. Yang suka berubah-ubah. Boleh faham maksud saya? Mereka kadang-kadang akan kata, kenapa you dah masuk Islam, you pilih nama Arab? Orang Cina tak ada nama Arab. Saya kata, orang Cina pun tak ada nama English. Hari ini letak nama Kevin, Phillips, Gary semua, apa sah? Habis cerita kan? Dia kadang-kadang, bila berdakwah dengan orang Cina ni, kita kena kenal pasti soalan mereka tanya itu adalah soalan nak betul-betul nak jawapan ataupun mereka nak sindir. Bila sindir, kita sindir balik bagi dia KO. Kadang-kadang, bukan selalu. Bukan selalu. Okay? Baik. Kemudian, nombor 4, menurut Yi Lin Xing, dia kata, di Malaysia, tidak semua orang Melayu mahu orang Cina masuk Islam dan tidak semua orang Cina ni nak jadi Islam. Of course lah, kita faham yang tu. Tetapi, apa yang disebut ini sangat menarik. Kerana, bila dia kata, tak semua orang Melayu nak orang Cina masuk Islam, dia bawa satu contoh dan dia ni adalah tokoh korporat. Dia bawa contoh tentang bagaimana kerisauan orang Melayu jikalau orang Cina masuk Islam, lalu kemungkinan mereka akan mendapat hak Bumiputera yang akan seterusnya menafikan hak orang Melayu yang asli untuk mendapatkan Bumiputera. Ini contoh yang dia bawa. Dan saya dah kata, saya tak akan lari dari kontroversi. Banyak lagi contoh dia sebut. Antaranya dia kata, dasar ekonomi baru yang merupakan suatu penindasan untuk mereka. Kenapa orang Melayu beli rumah dapat diskaun? Kenapa universiti awam orang Melayu boleh masuk, Cina tak boleh masuk? Sedangkan Cina pun dapat grade yang bagus. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada perkara yang disebut kita jangan terlalu defensif yang kita kena mengakui di situ ada sedikit kebenaran. Contoh, kenapa orang Cina ni bila dia ada anak, dia kena berusaha sungguh-sungguh untuk belajar betul-betul dan mak bapak kena kerja siang dan malam untuk jadi kaya. Kenapa? Sebab apa yang ditulis oleh Yi Lin Xing ni adalah iaitu jikalau anaknya belajar bagus, peluang untuk masuk universiti awam sangat tipis kerana kuota telah diberikan menurut dia. Lalu nak tak nak, mak bapak demi support anak-anak yang nak belajar ni, mereka kena bayar dan hantar mereka ke luar negara. Dan di luar negara kena kos yang tinggi. Nah, setuju tuan-tuan dan puan-puan kalau kita nak bawa sentimen politik mungkin kita rasa lain. Tapi saya cakap dari sudut dakwah, ada perkara yang mereka sebut ni kita kena ambil peduli. Jangan kita menafikan apa yang sangat obvious. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan bila Bumiputera beli rumah ada diskaun? Yang bukan Bumiputera tak ada diskaun? Yes. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan ada kuota-kuota tertentu untuk Bumiputera masuk ke universiti awam? Betul? Now, benda ni jangan nafikan. Jangan kita kata tak adalah, mana ada, tak adalah, mana ada. Tak, tak, tak. Orang akan nampak kita ni pendakwa penipu. Is there? Is there? Tapi biasanya, adakah itu bermaksud tak ada jawapan ke bro macam tu? Ada. Tak ada jawapan dia. Jawapan saya kepada dia adalah
Saya kata, dulu kita punya bapa kemerdekaan itu Tan Cheng Lo, itu Tunku Abdul Rahman, lepas tu Tun Sempandan. Mereka sudah agree, itu kontrak sudah sign, sudah ready. Saya pun tak boleh buat apa. Dia contoh jugalah, lu punya atuk, sama Wah punya atuk, sudah sign satu agreement dulu, yang saya pun belum lahir, lu pun belum lahir. Dia surat kata, selepas 50 tahun, ini rumah dia akan jual kepada saya pada harga waktu itu. Iaitu waktu itu RM10,000. Tapi bersamaan dengan hari ini, selepas dikira kos inflasi dan sebagainya, adalah RM1,000,000. So, nak tak nak, kontrak itu kita kena ikut lah. Bukan saya sign. You dengan saya tak ada sign. Betul? Tapi kalau you mau ubah, jangan cakap dengan saya. You mau ubah, you minta you punya ahli parlimen pergi ubah. Jangan kita lari daripada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Di saat kita melarikan soalan, kita lari daripada persoalan mereka, mereka akan fikir kita apa? Betul lah, orang Melayu ni, orang Islam ni, dia sokong ketidakadilan. Tak payah lari. Confront the reality. Bagi saya dalam dakwah, honesty is the best policy. Kejujuran adalah polisi yang terbaik. Kenapa nak lari? Perlu larikan diri. Benda tu ada? Ada. Simple. Okay? Dan kemudian, ini juga berkaitan yang dia bawa. Dia kata, bangsa Cina risau akan dominasi bangsa Melayu dalam politik, manakala bangsa Melayu risau akan dominasi bangsa Cina dalam ekonomi. Minta maaf lah, saya nak cakap direct. Saya tak mau sebut nama. Ini pengalaman saya. Even selepas masuk Islam, orang masih melihat saya sebagai Cina dan bukan Islam dulu. Orang melihat Cina Muslim sebagai Cina dulu dan bukan Islam dulu. Mereka akan bercakap dalam konteks bahasa bangsa. Seperti kata, Asyik nak bagi Cina je, Melayu takkan tak boleh. Cina bukan Islam ke? Melayu pun Islam juga, India pun Islam juga. Saya pernah dengar sendiri tau, benda ini. Dia dalam organisasi Islam. Organisasi yang sepatutnya menjaga Islam, bukan jaga bangsa. Tetapi disebut, Cina tak ada Melayu ke? Wait. Adakah bila kita dalam memilih seseorang untuk satu jawatan, kita melihat bangsa dia ataupun kemampuan dia? Khususnya dalam Islam. Nabi SAW juga telah mengutuskan dan melantik Usama bin Zaid yang berusia 18 tahun untuk menjadi panglima tentera. Walaupun yang mimpi untuk azan itu adalah Zaid ibn Abdullah, tetapi yang Nabi SAW perintahkan untuk bagi azan adalah Bilal ibn Rabah. Melihat who is the best in that profession, in that capacity. Maka tuan-tuan perempuan, benda ini menduka citakan, tetapi itulah yang kita kata sakibaki jahilah. Kita tak salahkan agama, tak salahkan bangsa, tapi itu reality. Dan saya adalah orang yang confront reality. And sorry to say, I don't care. Sebab dakwah tuan-tuan perempuan adalah mengubah apa sahaja sakibaki jahilah yang ada dalam sini supaya dia disetkan ikut Islam. Bukan Islam ikut dia. Jangan buat sesuatu yang jahilah atas nama Islam. Not permissible. Dan saya sangat-sangat-sangat tak setuju pasal benda itu. Okay? Dan kemudian, mereka takut asimilisasi budaya Melayu jikalau memeluk Islam. Bila masuk Islam, kena potong, lepas tu kena pakai baju Melayu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat beberapa tahun lepas tentang pantahan tentang pengajaran Jawi di sekolah? Apa kata Tong Zong? Tong Zong kata, mereka takut kepada pengajaran Jawi kerana mereka takut itu digunakan sebagai instrumen untuk ajak orang masuk Islam. Dan lalu Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Mahathir kata, Tong Zong resist. Resistant. Resistant tu ada. Mereka takut asimilisasi. Tapi saya jawab Tong Zong. Saya jawab. Saya kata, masalahnya bila saya berdakwah dengan Cina, saya tak guna bahasa Melayu, saya guna bahasa Cina. Apa kata engkau ban bahasa Cina je? Sebab dia takut Jawi digunakan sebagai instrumen untuk dakwah kan? Tapi masalahnya, saya tak gunakan Jawi ataupun bahasa Melayu ketika bercakap dengan Cina untuk sampaikan Islam kepada Cina. Saya gunakan Cantonese, Mandarin, Hakka, Hokkien. Maka perlu tak mereka ban sekolah Cina daripada wujud untuk mengajar bahasa Cina? Sebab bahasa Cina menjadi instrumen dakwah saya. Boleh faham maksud saya tak? It makes sense. Maksudnya, dia bukan soal takut. Dia cuma jadikan itu sebagai alasan untuk reject apa yang ada unsur-unsur Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, nak saya bagi very clear kan, tengoklah taman-taman yang baru ni. Semua housing development yang baru ni. Namakan saya satu yang betul-betul memang nama bahasa Malaysia. Adalah satu Datum tu dekat Keramat. Itu je. Datum pun saya tak tahu sama ada kombinasi apa. Tapi kebanyakannya adalah nama-nama English. Ini negara Malaysia. Kenapa tak pakai nama Melayu? Kenapa tak pakai bahasa Melayu? Tak. It is something yang pencairan identiti. You agree or disagree? That is fact. Pencairan identiti tuan-tuan perempuan, itu sebahagian dakwah kita. Kita tak nak orang kita lupa. Bila sampai je, rumah awak kat mana? Rumah saya dekat Corinthians. Wow, Corinthians? Brazil? Bukan. Corinthians, dekat KLCC. Sebelah tu. Wow. Corinthians, Masya Allah. Where is your house? Rumah saya dekat Manhattan. Wow, Manhattan, New York. Bukan. Manhattan dekat KL. Itu pencairan identiti. Dan
perbezaan budaya yang ketara. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam berdakwah dengan mereka, saya tak masukkan elemen bangsa dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka takut asimilisasi dengan Melayu, dengan bangsa Melayu, dengan Islam. Sebab itu pertama, saya biasanya saya tak berdakwah dengan mereka menggunakan, kita kata, baju Melayu dan sebagainya. Nothing wrong. Siapa yang dah biasa, silakan. Saya tak suruh you tanggalkan kopiah ataupun songkok. Do. Continue. Serban, continue. No problem. Yang pakai nikab, continue. No problem. Cuma saya kata, saya pilih uslub saya. Saya pakai begini. Saya biasa pakai jeans. Saya biasa pakai t-shirt. Saya biasa pakai kemeja tee macam ni. Kerana salah satunya adalah, who is my crowd? Crowd saya adalah yang itu. Jadi bila mereka datang jumpa dengan saya, antara soalan yang mereka non-Muslim ni tanya kepada saya, nak tanya, kalau lepas masuk Islam, mesti pakai baju Melayu ke? Lalu saya tunjuk gambar saya dekat Madinah. Ini gambar saya ketika saya berada di depan Masjid Nabawi. Saya pakai baju Cina. Lalu ditanya, wah, boleh pakai baju Cina pergi Masjid Nabawi ke? Saya jawab dia, you tahu tak, banyak jubah dengan tasbih pun made in China dekat situ. Dia kata, boleh, bolehlah. Oh, jadi tak wajiblah. Sebab first and foremost, tuan-tuan dan perempuan, pertama kita nak dakwah mereka masuk Islam, bukannya dakwah masuk bangsa. Kalau mereka nak kekalkan identiti bangsa, ada masalah ke? Selagi tak bercanggah dengan Islam, silakan. Bagi saya, bila dalam usul dakwah tu, tak ada masalah. Tetapi bila kita sebut mereka takut asimilisasi ke dalam bangsa Melayu, sekali lagi, persoalan saya bukan asimilisasi tu. Persoalan yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah, kenapa takut asimilisasi? Adakah asimilisasi itu perkataan yang baik ke buruk? Depends. Terpulang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan berfikir. Mereka takut asimilisasi ke dalam budaya Melayu, okey. Mereka ada masalah tak untuk berasimilisasi dalam budaya Barat? Ada masalah tak? Now, perkataan asimilisasi juga digunakan oleh saya, betul? Now, cuma dia adalah asimilisasi Melayu on one side dan asimilisasi Barat on one side. Kenapa this side, asimilisasi Barat, no problem. Asimilisasi Melayu ada problem. Contoh, ada geng-geng liberal di Malaysia kata, Malaysia sedang melalui satu proses Arabisasi. Sehingga ada seorang, kerana dia tak faham bahasa Arab, dia buat status Facebook dia, dia kata, apa ni Kementerian Pendidikan Malaysia, daripada perkataan jadual tukar kepada takwim, semua nak diarabisasikan. Tapi yang masalahnya adalah, jadual itu pun berasal daripada bahasa Arab. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, saya tak kata wajib, kenapa mereka reject asimilisasi Melayu, tetapi mereka okey dengan asimilisasi Barat? Why? Masih ingat saya sebut tentang Chinese mindset yang pertama tadi? Mereka ada rasa apa? Kalau saya nak berasimilisasi, saya mesti nak berasimilisasi dengan satu budaya yang lebih unggul daripada asimilisasi saya. As simple as that. Pernah tak tuan-tuan perempuan tengok dekat sini yang berpakaian macam Masai? Bukan Masai Johor, Masai dekat Tanzania, Kenya tu. Yang melompat-lompat tu. Tak, sebab secara umum orang tak nampak itu adalah budaya yang tinggi. Tak ada keunggulan. Tapi bila Barat, oh Barat modern. It's good. It's cool. Sebab itu saya kata tuan-tuan perempuan, kepada kesimpulan, selagi kita tak betulkan mindset mereka kat sini, kita tak mencerahkan kekotorannya, membersihkan kekotorannya tuan-tuan perempuan, masuklah apa sekalipun, akhirnya apa akan berlaku? Dia information ada, information dia telah bercampur baur dengan apa yang dia ada tentang persepsi, sehingga bagi dia, okay, dia telah digaul bersama. Bila dah gaul bersama tuan-tuan dan puan, dia tetap sama. Dia tetap tidak akan berubah. Sebab itu dalam konsep Islam kita ada konsep apa? Tazkiyah. Penyucian dulu kan? Tazkiyah, kemudian tarbiyah, betul? Kenapa tazkiyah lebih diutamakan dulu? Bukan kata tarbiyah tak diutamakan, tapi kenapa tazkiyah kita utamakan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, bila dah dibersihkan, bila tarbiyah, tarbiyah itu akan membentuk kepribadian yang baru. Saya bagi contoh, seorang sahabat Nabi, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia kata, sebelum aku memeluk Islam, Nabi SAW merupakan manusia yang paling aku benci. Tetapi dia kata, selepas aku memeluk Islam,
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi individu yang paling aku cintai sehingga aku malu nak menatap wajah dia. Soalan saya simple. Amr ibn al-As orang yang sama ke orang berbeza? Dari segi sudut fizikalnya. Orang yang sama ke berbeza? Sebelum memeluk Islam dengan selepas memeluk Islam sama ke berbeza? Sama. Dan Nabi Muhammad tetap orang yang sama, betul? Now, kenapa dia mempunyai perasaan yang berbeza kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas? Apa yang berubah? Confirm bukan secara fizikal, apa yang berubah sehingga dia mempunyai pandangan yang berbeza? Mindset dia. Selagi mindset tu tak berubah, tuan-tuan dan puan, selagi itu ceritalah apa sekalipun, dia tak akan terima. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan satu hadis yang dia kata, jikalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berkaitan dengan hukum dan hakam terlebih dahulu, maka nescaya orang Arab akan reject, akan tolak. Tetapi Allah telah menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan syurga dan neraka sehingga tetaplah iman dalam hatinya. Kerana sudut pandangannya telah berbeza, worldview-nya telah berbeza. Bila worldview berbeza, cara pandangan berbeza, maka cara memproses satu maklumat itu juga berbeza. Boleh faham maksud saya? Contoh, Isra dan Mi'raj. Bagi orang kafir, kejadian itu macam mana? Gila, penipu kan? Worldview Abu Bakar? Dia kata, jikalau wahai Abu Jahal, apa yang kau katakan itu memang datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah beriman dengan dia kepada sesuatu yang jauh lebih hebat daripada itu, iaitu aku beriman dia telah menerima wahyu daripada langit. Maka jikalau itu apa yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku percaya. Dan dari situ dia dapat gelaran As-Siddiq. Now, same incident tetapi worldview yang berbeza. Betulkan mindset. Bila dah faham persepsi dengan tanggapan mereka, kita bersihkan, kita jawab sedikit, kita bagi pencerahan, insyaAllah di situ mereka, bila kita bagi yang lain, senang untuk kita configure balik. Jangan cuba repair satu komputer yang memang dah corrupted gila tanpa kita clear the virus. Bersihkan virus, configure balik, insyaAllah dia akan run smoothly, insyaAllah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.